Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Anja Kesuma Mayang-Mayang. Hari ini Anja Kesuma berwisata ke sebuah tempat di mana di Bandar Lampung, tepatnya di Taman Wisata Lengkung Langit 2. Dan ini baru masuk, nanti kita akan bercerita ke sana. Yuk, nanti kita jalan. Ini bawa bontot gede banget. Di sini nuansanya sejuk banget karena alam. Tiket masuk tadi Rp15.000, terus parkir Rp5.000, jadi masih terjangkau. Ya pasti buat kalian yang hobi traveling dan Instagramable dan TikTokers, kayaknya eman-eman kalau tidak kesini karena apik. Lalu nanti kita mau kesana, kita mau foto-foto. Kita terus perjalanan untuk Kesuma edisi Mayang-Mayang hari ini di Lengkung Langit. Jadi di rumah habit ini bikin satu persatu nanti itu tiap itu ada beberapa tempat yang pastinya buat pengunjung bersua foto. Hanya ada di mana? Lengkung Langit 2. Capek panas tapi pastinya. Pergi pindah Sakura. Pergi pindah. Sudah upload di sosmed, yang pasti ikuti perjalanan Anja Kesuma di Mayang-Mayang karena aduh ngap-ngapan bakal banyak sekali kegiatan-kegiatan atau tempat-tempat wisata terus kuliner yang pastinya selalu saya promosikan. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton video-video saya, terus jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe saya di YouTube Anja Kesuma di Mayang-Mayang. Ini kita mau pulang, capek. Nanti sampai jumpa di episode Anja Kesuma di Mayang-Mayang. Oke, okay.
Wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Lampung pasti paham, apalagi kalau bukan Bukit Sakura. Bukit Sakura itu terletak di Kemiling, ongkosnya murah, tadi tiket cuma 10.000, parkir 5.000 rupiah. Ayo nanti ikuti terus perjalanan di Semayang hari ini di Bukit Sakura. Ini salah satu sudah di sini ada di bukit bangunan, dan di sini biasanya orang menyewa-nyewakan baju kostum untuk foto-foto. Kita ke sebelah sana yuk, nanti yuk dengan view kota Bandar Lampung yang luar biasa. Capek, rasa lelah ini terbayarkan melihat pemandangannya indah-indah dan luar biasa memang. Ternyata kreatif-kreatif orang-orangnya. Ada jamu, terus juga ada kincir air, terus ada kolam ikan. Luar biasa. Bikin saya betah di sini pastinya. Gimana? Gimana kalau bukan di Bukit Sakura. Oke, sahabat Anja Kusuma, sudah capek, sudah mayang-mayang. Ini saatnya saya pamit undur diri. Tetap tidak selalu saya ingatkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya di YouTube Anja Kusuma. Mayang-mayang. Dan terima kasih buat yang sudah nonton. Terima kasih buat yang sudah membuat tiket. Tetap ikuti keseruan-keseruan bersama Anja Kusuma edisi mayang-mayang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Dadah. Ya. Ini gini.